Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat beriringkan salam semoga selalu tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian atau pembelajaran kita di sekolah fikih Bersama Ustaz Muhammad Ajib LCMA Ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Satakbar. Sehat selalu Ustaz? Alhamdulillah sehat selalu Semuanya Alhamdulillah. sehat Semoga Ustaz kita selalu dijaga Kesehatannya oleh Allah amin. Amin, 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 amin. Dan juga kita semua Semoga terhindarkan dari segala macam penyakit Terutama penyakit-penyakit amin, amin. Penyakit yang berbahaya amin, amin, amin. Contohnya Covid <laughs> Baik Tema yang akan kita pelajari pada malam hari ini yaitu berkaitan dengan vidya puasa, Ustaz ya? Ya, betul. Vidya. Ya, masalah vidya puasa. Baik. Pada malam hari ini kita akan mempelajari terkait detail tentang vidya puasa. Baik kepada Ustaz Ajib, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du Baik para pemirsa sekolah fikih live yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah dan mudah-mudahan semuanya yang ikut menyaksikan kajian kita ini senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fit dunia wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Baik Ustaz Akbar dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu taala. Malam hari ini kita akan sama-sama mempelajari tema fikih puasa yaitu terkait fitiah puasa ya. Insya Allah, nanti kurang lebih ada sekitar delapan poin yang akan kita bahas pada malam hari ini ya terkait fitiah puasa. Apa saja delapan poin yang insyaAllah akan kita bahas? Di antaranya yang pertama tentu kita akan bicara masalah definisi fitiah. Poin yang pertama yaitu masalah definisi fitiah. Secara bahasa, al fitiyyah tuluhotan malun au nahwuhu yastanki dubihil asiru au nahwuhu fayyukal di wafih. Jadi kata para ahli fikih atau al fuqaha Fidyah itu secara bahasa maknanya adalah harta ya, atau yang semisalnya yang dijadikan seorang tahanan untuk menyelamatkan dirinya gitu, sebagai tebusan sehingga dia itu e, terbebaskan dari apa yang menimpa dirinya intinya dia sebuah harta yang harus dikeluarkan gitu. namanya fitiah ya disebut dengan fidiyah secara bahasa seperti itu sebagaimana nanti di dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa fadainahu ini ayat tentang kisah Nabi Ibrahim ya, kisah Nabi Ibrahim ketika disuruh Allah SWT untuk menyembelih anaknya, itu wafadainah, artinya wafadainah. Dan kami telah uh, apa ya wafadainah itu, ya. kami korbankan ya, ya. kami korbankan wafadainahu bizebihin atau kami ganti dengannya bizebihin. Yaitu dengan sebuah hewan yang sangat alim, besar, yaitu domba. Gitu ya. Eh, jangan yaitu kami jadikan sesembelihan hewan itu tadi sebagai fida. Fida itu ya tebusan pengganti dari menyembelih anak yang tadinya disuruh menyembelih anak, terus diganti menjadi uh, seekor kambing yang besar atau domba yang besar. Jadi intinya, fidya itu apa ya? Semacam tebusan lah, begitu ya? Fidya ya, tebusan dari kata fada yafdi, fida. Kemudian secara istilah para ahli fikih kita menyebutkan maknanya adalah malun al badalu mukallaf. Jadi secara istilah kata para ulama uh, fidyah itu maknanya adalah sebuah pengganti al badal itu pengganti ya, badal, badal itu pengganti. Allazi yatakhallasu bihil mukallafu min makruhin yaitu sebuah pengganti yang dengannya seorang mukallaf itu terbebas dari larangan yang berlaku padanya. Nah, pokoknya semacam tebusan lah ya, pengganti begitu aja lah, gampangnya begitu vidyah, makanya nanti kalau dalam bab puasa, ya next ya al-imamun nawawi ta'ala itu secara detail, beliau menyebutkan begini, dalam kitab al-majmuk ini ya, imam nawawi mengatakan al-vidyatu fis saumi, jadi yang dimaksud dengan vidyah pada bab puasa, ini lebih detail lagi ya wahya mudun min ta'amin likul yaumin yaitu satu mud dari makanan di sini maksudnya adalah makanan pokok ya, saya Akbar ya, satu mood dari makanan likul liyaumin untuk satu hari, untuk setiap harinya nanti satu mood begitu, itu namanya vidya pada pada bab puasa. Jin suhu, jin zakatil fitri, jenisnya ya, jenis pembayaran vidya itu seperti pembayaran zakat fitrah. Kalau zakat fitrah bayarnya apa? Menggunakan makanan pokok. Kalau di zaman Nabi, mungkin membayarnya dengan kurma atau gandum dan semisalnya. Tapi, kalau kita di Indonesia ini, bayar zakat fitrahnya biasanya menggunakan apa beras? Ya, staf ya. ya menggunakan beras. Maka, fidyah e, itu ya sama-sama seperti zakat fitrah. Ya, jenisnya, ya dari segi makanan pokoknya, dan seterusnya itu sama. Itu namanya disebut dengan mood ya, satu mood dari makanan untuk setiap harinya. Ya, intinya kata Imam Nawawi video itu ya, kita bayar satu mood takaran. Nanti kita jelaskan ya, satu mood itu berapa. Gitu. Mungkin banyak yang bingung tentang takaran mood. Karena kan di zaman Nabi nih ya, takaran mood. Ya, kalau zaman sekarang tidak menggunakan mood lagi. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang besarannya atau takarannya ya, takaran fitiah. Ternyata dari ulama empat madhab, uh, Ustaz Akbar dan jamaah yang bukan Allah SWT, ada sedikit khilafiyah ya, perbedaan dalam menentukan besaran membayar fitiah puasa. Misalnya pendapat pertama ya, Zahaba al-malikiyatu wa syafi'iyatu ila anna mikadar al muddun an kulli Pendapat pertama ini diwakili madhab maliki dan syafi'i, yaitu besaran fitiah itu adalah satu mud tadi. Ya, tiap harinya berapa? satu mut makanya kita madad syafi'i di Indonesia ini ya syafi'i termasuk madad maliki ya itu kalau membayar fitiah itu satu harinya adalah membayarkan makanan pokok satu mut begitu ini dihafalkan dulu aja pendapat pertama maliki syafi'i satu mut tapi kemudian pendapat yang kedua wadhaba al hanafiyatu tu ila al wa jiba fi hadi huwa huasok min tamar auasok min syair ya kalau menurut hanafi membayar fidyah itu harus satu sok satu akbar dari tamar lebih besar ya mut dengan sok itu lebih besar sok satu sok lebih besar nanti di akhir penjelasan ini kita akan sebutkan perbedaannya antara sok dan mut dengan mut ya satu sok dengan satu mut nanti kita sebutkan ya intinya lebih banyak nih kalau Hanafi ya. satu sok dari tamar atau dari syair ya kemudian pendapat ketiga mazhab Hambali wa indal hanabilati al mut dubur au nisfu jadi kalau menurut hambali bisa satu mood dari bur ya. Bur ini apa ya? Satakbar. Gandum Ustaz. Semacam gandum lah ya. Jenis gandum, gitu ya, aunis, susok, min tamar, au, syair, atau setengah sok dari e, kurma atau syair lah. Begitu, nah, jadi setidaknya ada tiga pendapat di sini, ya. Maka, kalau kita simpulkan, maliki Syafi'i itu satu mut, tadi ya, satu mut, berarti ya. Kalau hanafi satu sok, ya. Kalau hambali bisa satu mut, bisa setengah sok untuk mengetahui perbedaan antara sok dan mut coba di slide selanjutnya nah biar mudah ini untuk jamaah untuk mengingat-ingat apa sih bedanya satu sok dengan satu mut jadi intinya begini poin pertama satu sok itu adalah sama seperti takaran empat mut ya satu sok itu adalah empat mut takarannya berarti kalau kita bayar satu mut ya misalnya hari ini bayar satu mood, terus ngambil lagi satu mood sampai empat kali, itu kalau digabungkan, empat mood ini takarannya seperti satu sok. Berarti kalau menurut Syafi'i, bayar empat hari, kan empat hari itu berarti empat mood ya, tahu, ya empat hari itu yang empat mood itu baru bisa menurut Hanafi hanya untuk bayar satu hari. ya baru bisa untuk bayar satu hari karena kan Hanafi tadi harus satu sok begitu lebih gede satu sok itu lebih gede ya. makanya di poin kedua satu mut itu adalah seperempatnya seperempat dari satu sok tadi ya seperempat dari satu sok ya satu mut adalah seperempat dari satu sok ya karena kebalikannya nah Poin yang ketiga, kita bayar zakat fitrah itu sebetulnya adalah satu sok jamaah. Ya, kita bayar fitiah, ya, bayar, bayar fitrah. Bayar zakat fitrah, mohon maaf, membayar zakat fitrah di bulan Ramadan itu besarnya adalah satu sok begitu, nah. Adapun untuk puasa kita bayarnya adalah satu mut. Maka gampangnya ya jamaah ketika Anda membayar zakat fitrah atau punya beras zakat fitrah ya Ustaz Akbar ya. satu sok nih. Kalau Indonesia biasanya satu sok itu berapa? Tiga liter lah anggapnya ya. Anggaplah tiga kilo atau tiga liter gitu aja lah untuk memudahkan. Karena setiap daerah saya kira beda-beda ini -beda, ya, penentuan zakat fitrah itu besarannya berapa. Misalnya kita ambil tiga liter gitu ya. Maka zakat fitrah tadi beras zakat fitrah yang tiga liter itu itu kalau untuk membayar fitrah puasa bisa untuk berapa hari? Empat. Iya, ya, bisa untuk membayar uh, e, empat hari begitu. Jadi kalau ada orang bayar fidyahnya misalnya empat hari dia nggak puasa, maka beras zakat fitrah itu ya itu bisa untuk membayar empat hari puasanya itu. Ya karena fidyah puasa itu kan satu mood, ya, yang mana satu mood itu adalah perempatnya satu sok tadi. Bisa dipahami ya, insya Allah ya intinya satu saat so itu lebih gede lah gitu satu saat so itu lebih gede empat kalinya satu mood ya gitu. satu mood empat kali itu berarti satu sok oke saya kira untuk poin yang pertama sudah bisa dipahami ya tentang definisi vidya dan besarannya intinya kalau madrasah syafi'i ya kita di Indonesia ini umumnya ya tadi satu mood ya. satu mood atau kalau mudahnya tadi beras zakat fitrah itu bisa untuk membayar empat hari puasa karena empat mood hitungannya sekarang poin yang kedua, Ustaz Akbar. Kapan waktu pembayaran fidyah, ya? Kapan waktu pembayaran fidyah? Sebetulnya kalau batas akhirnya itu para ulama hampir-hampir membolehkan kapan saja, Ustaz Akbar mau setelah Ramadan boleh atau nanti setelah Ramadan itu berbulan-bulan tidak masalah tidak harus langsung di bulan Ramadan yang jadi masalah itu adalah kapan mulainya gitu kapan mulai waktu pembayarannya kalau di dalam kitab al majmuk secara al muhadzab Imam Nawawi memberikan penjelasan begini coba Ustaz Akbar antum yang membaca ya gantian ittafaqa ashabuna ittafaqa ashabuna ala annahu la yajuzu lisyaikhil ajiz wal marid alladhi la qabla ramadan, yeah. fajri kulli qabla fi ramadan darimi sawab. Yeah. jadi intinya kalau kapan sudah mulai boleh membayar itu sejak masuk bulan ramadan pertama ustaz akbar ya yeah. Misalnya nih, ada kita ambil contoh yang mudah adalah orang tua renta yang sudah sepuh ya. Itu kan salah satu contoh orang yang nanti membayar fidyah ya, Ustaz Akbar ya. Misalnya dia tahu nih, tahun ini nggak bakalan bisa puasa lah gitu. Maka nanti bayar fidyahnya itu kapan? Yaitu diawali ketika masuk bulan Ramadan itu. Itu sudah boleh dia membayar membayar fidyahnya. Sudah boleh ya, sudah boleh boleh. Bahkan setiap harinya itu waya juju ba'da tuli atau setelah fajar itu boleh. Atau bahkan sebelum fajar itu udah udah membayar vidya itu di, sudah diperkenankan. Yang penting sudah masuk bulan Ramadan. Artinya, kalau belum masuk bulan Ramadan, dia belum boleh untuk membayar vidya yang di Ramadan yang akan datang ini begitu ya. Jadi, masalahnya adalah kapan mulainya aja. Kalau kapan berakhirnya, itu bebas. Mau bayar setelah Ramadan, boleh-boleh saja. Sebetulnya, yang penting videonya tetap dibayarkan. Yang jadi masalah adalah kapan mulai boleh membayarnya. Nah, kalau kata Imam Nawawi dan para ulama syafiyah, sejak mulai masuk Ramadan itu sudah boleh. Yang penting udah masuk Ramadan aja. Itu sudah diperkenankan untuk membayar fitiah. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, poin tentang yang kedua saya kira itu saja. Tentang waktu pembayaran fitiah. Nah sekarang kita masuk ke poin ketiga. Bahkan nanti poin keempat, lima, enam, tujuh, lapan ini bicara tentang siapa saja orang yang wajib membayar fidyah puasa. yang pertama ini ya, poin ketiga itu yang pertama adalah orang yang tua renta atau sudah lanjut usia yang betul-betul tidak mampu puasa, Ustaz Akbar. Ingat ya, ini orang tua, udah sepuh hari, pokoknya kalau disuruh puasa itu nggak kuat, gitu nggak mampu, betul-betul nggak kuat. Mungkin karena fisiknya lemah dan sebagainya. Ya. Tapi kalau masih bisa puasa, masih kuat ya, itu wajib ya masih wajib makanya di sini eh, dikasih embel-embel tidak mampu gitu ya tidak mampu tidak mampu al ajis gitu ya asyeh al al ajis orang tua yang tidak mampu tapi kalau orang tuanya masih mampu ya misalnya kakek kakek misalnya umurnya udah 60 atau ya 60 an lah misalnya dia masih kuat fisiknya untuk puasa masih kuat ya tetap wajib ya jangan teman-teman wah saya udah tua nih udah tua terus nggak puasa nggak boleh ya. terus bayar fidyah saja nggak bisa dia tetap wajib puasa jadi ini khusus orang yang tua dan dia betul-betul tidak mampu berpuasa terus pengecualian yang lainnya serakbar kalau orang tuanya ini udah pikun nah kalau ini mah tidak wajib puasa bahkan tidak wajib fidyah itu tahu yang udah pikun kayak yes. nenek yang udah nggak mohon maaf yang sudah nggak ingat apa-apalah lah. sama lupa. cucunya aja udah nggak ingat ya sama anaknya aja nggak ingat gitu ya nah hmm. kalau ini beda lagi kasusnya ya orang tua yang seperti ini dia puasa pun nggak wajib bayar fidyah pun nggak wajib dan seperti itu jadi kita ini bicara orang tua yang mohon maaf masih normal lah ingatannya masih bagus ya uh, cuma dia nggak kuat puasa aja begitu maka disebutkan oleh Imam Nawawi Fi ulama fi ajiz um. Ini pendapat para ulama ya tentang orang tua yang tidak mampu puasa. Zakarna telah kami sebutkan kata Imam Nawawi, anna madhabana sesungguhnya madhab kami syafi'i la sawma alaihi ya tidak wajib baginya puasa. Iya nggak usah puasa dia orang nggak kuat puasa kok. Wa yalzamuhu al al -asoh. tapi dia apa harus membayar fidyah, menurut pendapat yang asoh dalam madhab syafi'i yaitu membayar satu mut dari makanan pokok setiap harinya. Jadi kalau 30 hari misalnya satu bulan ya misalnya ya tahun ini 30 hari dia nggak puasa, ya berarti dia harus bayar berapa mut? 30, 30 mut. Iya, 30 mut begitu. Mudahnya tadi beras zakat fitrah itu bisa untuk 4 hari. Ya. Tinggal dikalikan aja gitu ya, dicari uh, ambil beras 3 kilo lagi, oh itu bisa untuk 4 hari begitu dan seterusnya. Nah, ini uh, apa namanya pendapat Madzhab Syafi'i. Nah sekarang kita juga ingin tahu nih pendapat empat madhab Ustaz Akbar. Kalau dari kemarin-kemarin itu kadang-kadang saya hanya menyebutkan madhab syafi'inya ya. Nah untuk kali ini kita akan detailkan empat madhabnya. Dalam kitab Al-Mawsu'a Al-Fikihah al, al, al ya, ini disebutkan bahwa <coughs> pertama begini. Wattafaqo al-fukuha ala anna al syaykh al-kabir alladhi yajhaduhu as-sawm wa alaihi masyakko syadidah an yuftira fi ramadan ramadhan. Fa'idha aftara fa'alaihi fidyah wujuban indal hanafiyah wal hanabilah wal aswah inda ah. Jadi menurut para ulama dari kalangan Hanafi, kemudian Hambali, termasuk pendapat yang aswah dalam madhab syafi'i ya. Orang tua yang sudah tua renta tadi, yang tidak mampu berpuasa, maka kewajibannya apa? Fidya. Hukumnya apa? Wujuban. Wajib. Harus dibayarkan fidyanya. Ya. Harus dibayarkan fidyanya nah, ini pendapat tiga matab ya, pendapat tiga matab, yaitu mata apa ini? Hanafi, Hambali dan dan Syafi'i. Berarti masih ada sisa Maliki nanti. Ya. Nah, nah untuk tiga matap ini Ustaz Akbar itu dalilnya, kenapa kok harus bayar fidyah gitu ya? Dalilnya itu ayat Al-Quran yang sering kita baca kalau kalau Ramadan biasanya. Imam-imam kalau salat terawih biasanya baca ayat ini. Apa ayatnya? Di dalam surah Al-Baqarah itu ya. Wa ayat ini itu ketika turun ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya. Beliau mengatakan begini, nusikhat hadhil ayat. Ayat ini itu sudah dinasakh. Kan wa apa artinya? Dan bagi orang yang tidak mampu berpuasa ya, itu boleh membayar fit kan kalau diterjemahkan perkata sebetulnya yutikunahu itu mampu gitu ya. Tapi di situ tafsirannya maksudnya ada orang yang tidak tidak mampu. Nah, di zaman Nabi itu orang yang betul-betul nggak -betul mampu ya, nggak kuat ya, baik dia masih muda atau dia apa namanya uh, sehat begitu. Tapi kalau nggak kuat puasa, boleh fidyah gitu, Salaf Boleh awalnya boleh begitu, tapi kemudian ayat ini dinasah yang boleh fidyah itu hanya wabakyat li syekh al Kabir, wal Anjus, wal Hamil, wal Murdi. begitu. Idza aftarata wa Atamata miskin Jadi ini khusus untuk orang tua atau orang yang hamil dan murdik menyusui jika dia khawatir kepada apa e, namanya bayinya begitu. Ya. jadi ini dinasah ayat ini dan ini menjadi dalil tiga madzhab tadi yaitu mazhab Hanafi, e, Hambali dan Syafi'i gitu, nah, ya kita Nah adapun mazhab Maliki, wadah haba al Maliki ya, ya dan ulama yang lainnya, disitu disebutkan Wamakhul, Abu Sa'ur, Robiah, bahkan Ibnu Mundir. Dan juga ini pendapat mukabil al-asoh Syafiah Maksudnya apa ya? Mukabil itu kebalikan dari al-asoh. Gitu ya. Kalau al-asoh, nanti ada yang asohih. As Dalam Syafi'i -asoh itu ada istilah al-asoh, ada asohi as Yang lebih kuat itu yang al-asoh. Ya. Kalau ini mukabilnya, yaitu asohihnya. Anahu la tajib alaihi al fidyah Itu enggak wajib vidyah baginya. Tapi di akhir illa an malikiyata ya rauna annahu yunda itaul fidya. Sunnah. Kalau mau bayar fidya, sunnah. Gitu. Jadi menurut mazhab Maliki, orang tua renta tadi yang tidak mampu puasa itu enggak puasa enggak apa-apa, enggak bayar fidya enggak apa-apa, Dianggap seperti orang yang sudah enggak mukalaf lah gitu, ya. Dianggap tidak ada beban seperti anak kecil atau majnun di situ disebutkan atau orang yang betul-betul sakit gitu. Jadi tidak perlu tidak perlu membayar fidyah, tapi disunahkan kalau bisa bayar fidyah. Bedanya apa dengan tiga mata tadi, Ustaz Akbar? Kalau tiga mata tadi itu wajib membayar fidyah itu wajib menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali itu wajib bayar fidyah itu sebagai pengganti dia nggak puasa. Tapi kalau Maliki bayar fidyahnya itu nggak wajib, hanya sunnah saja, semaunya dia begitu. Ya, paham ya? Oke, makanya kesimpulan di situ saya tulis ini biar biar mudah untuk dipahami atau sambil dicatat ya jamaah di rumah ya. Jadi dalam masalah ini kalau mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali orang tua renta yang tidak puasa tadi yang tidak mampu puasa dia wajib yang bayar fidyah itu wajib. Sementara mazhab Maliki, <tuh> mazhab Maliki itu hanya mensunahkan saja, tidak sampai mewajibkan. Yang seperti ini maklumat seperti ini kalau bisa dihafal ya barangkali nanti suatu saat ada yang bertanya tentang hukum bayar fitiah bagi orang tua rentah. Nah, kalau anda disuruh menyebutkan empat mazhabnya, wah hebat tuh kalau bisa nyebutin semua gitu ya. Sebutkan pendapat empat mazhab dalam masalah ini. Gitu ya. Tapi kalau madhab syafi'i saja ya tinggal dijawab madhab syafi'i wajib bayar fitiah. Nah, sekarang poin selanjutnya. Kali ini tadi orang tua renta yang e, tidak mampu puasa dia boleh bayar fitiah. Siapa lagi orang yang boleh membayar fitiah? dan dia tidak perlu berpuasa. Yaitu orang yang sakit, namun sakitnya ini yang tidak bisa sembuh. Sakit terus-menerus ya, kronis. Sakit kronis, terus-menerus dia tidak sembuh sakitnya. Di bulan Ramadan sakit, di luar Ramadan pun tetap tetap sakit. Sehingga dia nggak, nggak bisa puasa. Nah, yang seperti ini, dia termasuk orang yang nanti kewajibannya hanya membayar vidya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam dalam kitab Al-Majmuk secara Al-Muhadab Ustaz Akbar bisa bantu membacakan fatwa Imam An-Nawawi. Beliau menukil pendapatnya Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'i. Silahkan Ustaz Akbar. Qala Syafi'i wal ashab wal maridhu alladhi la yurja bara'uhu la sawma alaihi bila khilaf wa yalzamuhul fidiyatu wa yalzamuhul fidiyatu ala asahil qawlai. Ya, jadi kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa orang yang sakit yang mana sakitnya ini layur jabaruhu ya yang ndak bisa diharapkan lagi kesembuhannya lah gitu nggak bisa sembuh sembuh gitu sakit terus gitu bukan hobinya sakit ya emang dia sakit terus begitu ya standar ya mungkin ya, ditakdirkan baik. memang dia sakit terus menerus gitu. maka yang seperti ini kalau dia betul-betul nggak -betul kuat puasa ya maka la ma alaihi bila bilakah tidak wajib bagi yang puasa karena nggak mampu karena sakit tadi nggak kuat puasa tapi wayal zamuhu al ala asohil kaulain tapi menurut pendapat yang asoh dalam madzhab syafi'i dia wajib membayar vidya. ya membayar vidya. dan ingat ya ini orang sakit yang sakitnya tidak bisa sembuh kalau ada keluarga anda yang ketika ramadan dia sakit terus tidak puasa tapi kemudian nanti sembuh setelah ramadan Pas bulan syawal mungkin udah sembuh sakitnya, maka yang seperti ini tidak boleh hanya bayar fidyah ya. Setakbar ya. Tidak boleh. Dia harus tetap berpuasa, mengkodok puasanya. Karena apa? Karena sakitnya sudah sembuh. Dia bisa mengkodok menggantinya di luar luar Ramadan. Maka yang khusus bayar fidyah itu adalah orang yang sakit, yang sakitnya ini tidak bisa sembuh terus menerus sakit. Oke, baik. Poin selanjutnya apa lagi nih? Yaitu poin yang kelima ya. Ah, ibu hamil dan menyusui. Ini termasuk orang yang juga wajib membayar fidyah puasa. Tapi ada perinciannya. Ya, jamaah ya, dan juga Ustaz Akbar. Tidak semua ibu hamil dan menyusui itu kemudian e, langsung bayar fidyah. Enggak. Ada perinciannya. Pertama, kita baca dulu fatwa Madhab syafi Syafi'i. Karena kita di Indonesia umumnya madad Syafi'i, maka kita dahulukan dulu madad Syafi'i. Nanti baru madad yang lain. Ustaz Akbar bisa dibantu uh, bacakan fatwa dari Imam Nawawi perwakilan Madrasah Syafi'i ya. Kitab about. Al Majmu' Syarah Al Muhadzab. Baik <tأ Ustaz. Fi madahibil ulama fil hamili wal murdhi'i idza so khafata fa aftarata. Qad dzakarna anna madhhabana annahuma in khafata ala anfusihima la ghaira au ala anfusihima wa waladihima aftarata wa qadata wa la fidyata alaihima bila khilaf. Yeah. Wa in aftarata lil khawfi ala al walad aftarata wa qadata wa sahihu wujubul fidyah. Yeah. Jadi untuk mata syafi'i gampangnya gimana? Mudahnya. Ibu hamil dan menyusui itu gimana? Kalau dia enggak puasa. Cara melihatnya dari apanya? Dari sisi anaknya maksudnya dari segi dia nggak puasanya karena siapa gitu kan ya? Ya, ya? misalnya kalau ibu tersebut, ya, ini ibu yang sedang hamil misalnya pas Ramadan ya, atau udah lahiran yang menyusui lah misalnya. Ada dua ibu di sini ya, ada ibu yang sedang hamil, ada yang sedang menyusui. Ini kalau pas Ramadan nggak puasa, harus kita tanya setakbar ya, kita tanya kenapa nggak puasanya? Kalau dia jawabnya begini, saya nggak kuat fisik saya ya saya nggak kuat fisik saya atau dia bilang dua saya nggak kuat dan kasihan kepada anak juga begitu intinya kalau ada diri sendiri juga ada di situ ya pokoknya betul-betul nggak -betul kuat dirinya fisiknya si ibu tersebut ibu hamil ini atau ibu yang menyusui ini maka yang seperti ini kewajibannya apa nanti kodok saja tidak ada fitiah fitiahan kodok aja karena dari awal dia menganggap dirinya yang nggak kuat puasa gitu ya atau dia mengkhawatirkan dua-duanya khawatir dirinya juga terus khawatir kepada anak sama kewajibannya hanya untuk saja tapi kalau dia jawabnya saya nggak puasa itu karena anak saya khawatir pada anak saja berarti sebetulnya dia kuat nggak puasa kuat karena dia nggak mengkhawatirkan dirinya setakbar ya, saya kuat kata ibu hamil ini saya yang ibu menyusui ini juga bilang saya kuat puasa Insya Allah kuat kalau puasa. Tapi dia bilang, saya kasihan sama anak saya, sama janin saya. Nah berarti dia khawatir kepada orang lain, kepada walat gitu. Yang seperti ini dalam mata syafi'i, dia kewajibannya dua itu. Kodok iya, vidya juga. Dia wajib mengkodok. Uh, dia harus membayarkan vidya juga. Nah, kalau bisa dicatat nih ya. Tapi nanti di akhir ini ada, ada ringkasannya insya Allah. Ini baru mata syafi'i, baru mata syafi'i. Sekarang kita akan sebutkan Eh, apa namanya pendapat ulama empat madhabnya ya yang pertama gini sahabat dan jamaah yang bukan Allah subhanahu eh, wa taala para ulama itu empat mazhab sebetulnya ya kalau bicara ibu hamil ibu menyusui nggak puasanya itu khawatir kepada dirinya atau kepada diri dan anaknya tadi ya di awal tadi yang diri sendiri atau khawatir kepada diri dan anaknya kalau dalam waktu syafi ah, apa tadi Kodok saja, kan? Ya, ya, kodok saja khawatir kepada diri atau dirinya juga sama anak. Gitu. Itu kan kodok saja, kan? Ya, itu sebetulnya itifak. Empat madhab mengatakan seperti itu, itifak, ya, sepakat wajib kodok saja. Tidak ada fidyah-fidihan kalau khawatir kepada dirinya atau dua sekaligus dirinya khawatir untuk anaknya juga kepada anaknya juga khawatir, ya. Nah, yang diperdebatkan para ulama empat madad itu kalau dia itu khawatir kepada anaknya khawpan ala waladaihimah maka dalam hal ini syafi'i dan hambali ini sama fatwanya apa tadi? syafi'i bilang apa? kalau khawatir kepada anak saja wajib oh, ya. wajib kodok plus vidya jadi syafi'i hambali sama ya syafi'i dan hambali sama wajib mengkodok dan juga wajib membayar vidya setiap harinya Nah kalau Hanafi apa? Kalau Hanafi ini tidak wajib dia. Ya, baik si ibu hamil maupun ibu menyusui ini pokoknya kodok saja. Ya. Kalau mau bayar fidya boleh tapi hukumnya sunnah. Ya. Bal tahab. Jadi menurut Hanafi itu nggak wajib bayar fidya. Kodok saja. Kodok saja. Cuma kalau mau bayar fidya itu sunnah. Boleh begitu. ya Itu Hanafi. Kalau Maliki, nah ini dibedakan. Dibedakan. Yang ibu hamil itu dia nanti baik, selain kodok, eh, dia kodok saja, tidak ada bayar fitiah, mohon maaf ya. Untuk yang ibu hamil, hanya kodok saja, tidak ada fitiah. Tapi kalau untuk yang menyusui, al dia nanti kodok plus fitiah. Paham? Jadi dia dibedakan ya. Ibu hamil begini, ibu menyusui begini, begitu. Kalau ibu hamil itu dia kodok saja, kalau ibu menyusui, kodok plus fitiah. Kalau bingung, kita lihat ringkasannya aja. Nah, itu September Next. Kesimpulan tentang uh, ibu hamil dan ibu menyusui, ya. Bumil dan busu, kita singkat, ya. <laughs> Untuk madhab Hanafi, bumil dan busu, ya, tadi, ketika dia nggak puasa, maka kewajibannya apa? Oh, kodok puasa saja, ya. Kewajibannya adalah kodok puasa saja. Tidak perlu bayar vidya. Tapi kalau mau bayar vidya, boleh enggak? Boleh. Boleh hukumnya sunnah ya mantap Hanafi. Jadi ibu hamil, ibu menyusui ini kalau Hanafi enak nih. Pokoknya kalau nggak puasa kodok aja lah gitu. Ya kodok kodok saja, tidak perlu bayar ya Kalau mau bayar fitiah ya boleh boleh saja sunnah lah. Gitu. Kemudian untuk madhab ya, atau pendapat yang kedua madhab maliki madhab maliki ini yaitu dibedakan kalau bumil ibu hamil itu dia kewajibannya kodok saja nanti kodok aja lah kalau nggak puasa pokoknya diganti aja nanti di bulan yang lain. Namun kalau dia ini ibu yang menyusui, dia kewajibannya dua. Kodok iya iya, bayar pitiah juga harus dibayarkan. Makanya tadi kita sebut mantap Malik itu dia dibedakan tergantung dia sedang hamil apa sedang menyusui gitu <laughs> ya. Kalau Hanafi tadi nggak dibedakan, pokoknya bumil dan busu sama kodok saja gitu. Tapi kalau Malik ini dibedakan. Ibu hamil kalau nggak puasa dia kodok aja. Kemudian kalau ibu yang menyusui, kalau nggak puasa dia kodok dan vidyah. Wajibannya dua. Nah, masih ada satu lagi ya, sahabat ya. Mata apa? Syafi'i Syafi Hambali. Ya. Kenapa? Syafi'i ambil sama. Ya, Kita jadikan satu. Jadi Mata Syafi'i dan Hambali ini, dia dibedakan dari segi dia nggak puasanya karena siapa. Jika khawatir terhadap dirinya, nggak ya. kuat nih Pak Ustaz, nggak kuat ya. Atau dia khawatir dua-duanya, dirinya juga khawatir ya terhadap dirinya juga khawatir kepada anaknya juga khawatir maka yang seperti ini kewajibannya kodok saja intinya kalau ada diri sendiri di situ tuh kodok sebetulnya poinnya di situ diri sendiri nih. khawatir kepada diri sendiri baik ibu hamil maupun menyusui sama ini ya tapi kalau ibu hamil dan menyusui ini khawatirnya hanya kepada anak saja ya padahal fisiknya kuat sebetulnya mau puasa bisa nih ibu hamil nih Ibu menyusui bisa nih puasa. Cuma dia khawatir pada anaknya atau janinnya. Terus kalau dia nggak puasa, kewajibannya dua. Podok oh, iya, bayar fidyah juga, juga iya. Nah, paham ya, sahabat ya, dan jemaah ya, Insya Allah ya. Gampang ya, lah, ini sudah kita buatkan kesimpulan atau ringkasannya. Kalau saya tanya nih, misalnya saya takbar dari empat mandat tadi itu ada nggak ibu hamil atau menyusui itu hanya bayar fitiah doang? Enggak ada, Enggak pakai, ya. pakai kodok-kodokan, ada enggak? Enggak ada. Enggak ada kan ya? Coba mundur sedikit. Hanafi, enggak ada itu. Yang Fidiyah doang enggak ada. Wajib kodok ya. Maliki, enggak ada. Ya. Harus kodok, pasti ada kodoknya. Yang ada Fidiyah hanya busu atau ibu menyusui. Ya. Syafi'ah Bali, sama. Pasti ada kodoknya juga, pastinya. Tidak ada ulama empat madhab yang mengatakan ibu hamil, ibu menyusui cukup bayar fidyah saja. Ya, hati-hati karena dulu pernah ada yang mengatakan e, ibu hamil, ibu menyusui itu kalau nggak puasa katanya bayar fidyah saja itu. Nggak usah kodok-kodok. Wah, enak sekali itu. Ya. Sia kalau orang kaya raya, wah, tiap tahun hamil mulu ya. Tiap tahun menyusui gitu ya. Pas Ramadan nggak puasa tinggal bayar fidyah. Yang seperti ini, mohon maaf, jamaah empat madhab tidak membolehkan. Rata-rata ya, itu e, pasti ada kodoknya dengan perincian yang tadi kita sebutkan. Pak Ustadz, katanya ada sahabat, ya, sebuah riwayat menyebutkan sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Kalau tidak salah, ya, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas itu pendapatnya, katanya membolehkan ibu hamil menyusui. Video saja nah maka kita jawab memang betul ada riwayat seperti itu namun dijawab oleh mayoritas ulama bahkan Syekh bin Bas ya Mufti Arab Saudi itu juga mengatakan e, sama yaitu pendapat itu syad pendapat yang sahabat tadi seperti ibu Umar dan ibu Nabas yang membolehkan hanya vidya saja bagi ibu hamil dan menyusui itu pendapat yang lemah itu secara riwayat bertentangan dengan jumhur sahabat yang lainnya makanya empat nggak ada yang mengamalkan pendapat itu gitu ya nanti kalau ada yang bertanya ya, katanya boleh itu ada sahabat yang membolehkan kok ibu umar dan ibu kita jawab itu riwayat yang lemah itu riwayat yang syar pertentangan ya. dengan pendapat yang sahih atau dalil-dalil yang sahih lainnya begitu Di antaranya ini jawaban disebutkan oleh Syekh bin Bas, rahimahullah. dah poin yang ke lima udah kita bahas sekarang poin yang keenam siapa yang harus bayar fidyah lagi yaitu orang yang belum sempat mengkodok puasa lalu bertemu Ramadan lagi, itu wajib kodok. Itu ya wajib, wajib kodok. Tapi dilihat dulu ya, di sini ada perincian. Misalnya dalam Kitab al al Fikiah al ya. Ustaz Akbar bisa bantu bacakan dulu ya. Jadi tergantung Makzur atau tidaknya ini. اتفق الفقهاء على انه اذا كان على الانسان قضاء رمضان او بعضه او بعضه واخره الى ان يدخل رمضان وكان معذورا في تاخير القضاء بان استمر مرضه او سفره ونحوهما جاز له التاخير ما دام العذر ولو بقي سنين Yeah. Wala talzamuhul fidyatu ta'khir. Ya, titik sampai situ aja. Ya. Jadi intinya apa? Kita lihat dulu nih. Ada orang ya, Ustaz Akbar, ketika Ramadan tahun ini, misalnya ya tahun ini, dia nggak puasa berapa hari? Anggaplah lima hari ya, kita anggap. Ambil mudah lah. Atau tujuh hari aja lah. Gitu. Tujuh hari. Misalnya karena eh, nggak puasanya karena apa tujuh hari ini? sakit atau haid ya ketika pas Ramadan ya. Kan dia wajib kodok kan tujuh hari ini nanti. Ya enggak? Mm. Ya, yeah. kan? Setelah Ramadan, pas bulan syawal ini, dia tidak langsung mengkodoknya. Kenapa? Karena udhur. Kenapa udhur? Pas masuk bulan syawal, dia sakit. Ustaz. Sakit terus. Bahkan sakitnya ini terus menerus. Ustaz. Sakit ya. Kena udur, sakit Atau dia apa ya misalnya betul-betul nggak -betul kuat puasa gak? karena udur sakit ya diantaranya sakit lah udurnya sampai ketemu ramadan lagi misalnya begitu maka yang seperti ini dia kewajibannya kodok saja ya tidak ada fitia-fitiahan vidiah yang seperti ini walaupun ketemu ramadan lagi ya walaupun ketemu ramadan lagi kenapa karena dia tidak bisa mengkodoknya sebab ada udur begitu Nah, berbeda kasusnya apabila dia ini menundanya itu karena e, tanpa utur. Sebetulnya bisa dikodok di bulan Sawal, bulan tulkok, dan tapi sengaja diundur-undur, itu malas gitu. Nah, coba Anda baca dulu fatwanya. Ya. Walakin nahum ya. ikhtalafu fi akhara qada'a ramadhan hatta dafala ramadhan akhar uzrin ya. Al tajibu alaihi al fidyatu ma al qada aula. Fadhhab jumhurul fuqaha wa hum al malikiyah wa syafi'iyah hanabilah ila lusumil fidyati ma al qada. Hmm. Wa hiya muddun min ta'amin an kulli yawm. Ya. Wa dhahab hanafiyah ila annahu la fidyata alaihi. Oke, okay, jadi ini disebutkan lengkap nih empat mazhab. Kalau tadi misalnya tanpa udur ya Ustaz ya, Ya, apa namanya bigori pokoknya dia tunda-tunda gitu ya ketemu ramadan lagi ini gimana maka menurut tiga madhab maliki syafi'i hambali tingkat tingkat jamaah ya tiga madhab maliki syafi'i hambali dia wajib membayar fidyah juga kodoknya tetap lima hari misalnya tadi utangnya ya maka lima hari ini tetap nanti walaupun udah ketemu Ramadan nanti harus dibayarkan setelah Ramadan tahun berikutnya itu tetap harus dibayar kodoknya tapi dia juga wajib bayar apa? Fidyah. Kalau lima hari berarti lima mut. Gitu. Satu harinya kan satu mut. Gitu. Ini menurut tiga madhab. Tapi yang unik di sini, madhab Hanafi mengatakan tidak ada pidia. Wadhab al Hanafi ila an nahula Enggak apa, apa. Ketemu Ramadan lagi enggak apa, apa itu sahabat. -tap. Ya, tapi kodonya tetap ya, bukan hangus ya. Wah, ketemu Ramadan lagi nih. Alhamdulillah hangus hutangnya hilang. Enggak, enggak boleh begitu kodoknya tetap harus ditunaikan nanti setelah Ramadan berikutnya itu. Ya. Cuma menurut Hanafi tidak perlu melalui fidyah. Jadi ternyata yang harus fidyah lagi kalau ketemu Ramadan itu jumhur ya setakbar ya. Tiga mazhab ya, ya. Maliki, Syafi'i dan Danah Bali. Nah, kesimpulannya itu di akhir kita sebutkan uh, untuk mudahnya silahkan dicatat kesimpulan hukum menunda kodok puasa dan bertemu Ramadan lagi ya, ya Sotakbar, next ya jika pertama, poin pertama, jika menundanya itu sebab udur, tadi kita sebutkan ya, kalau udur ya, karena sakit, nggak bisa kodok-kodok, maka sepakat. Empat madhab tidak mewajibkan vidya. Nanti kodok sajalah. Ya, kalau misalnya pas Ramadan berikutnya udah sembuh, ya sudah, kodok saja. Tidak ada vidya-vidya. Kenapa? Karena menundanya sebab udur. Gitu. Tapi yang kedua, jika menundanya ini tanpa odur, ditunda nantilah, nantilah, padahal sebetulnya bisa dikodok di bulan syawal, ya, dan seterusnya. Tapi karena dia malas, kemudian ketemu Ramadan lagi, menurut tiga madhab Maliki Syafi'i Bali, dia di samping kodok wajib bayar fidyah juga. Paham ya? Nah, kecuali Hanafi. Hanafi ini mengatakan kewajibannya hanya kodok saja, tidak ada kewajiban membayar fidyah. Nah, saya kira Mudah dipahami, insya Allah. Poin selanjutnya. Siapa lagi yang wajib membayar fitiah? Ah, ternyata yaitu orang yang belum sempat mengkodok puasa, tiba-tiba meninggal dunia. Kalau tadi tiba-tiba ketemu rawatan ya. Kalau ini tiba-tiba meninggal dunia. Tumben ya. Mungkin ya, mungkin sakit ya. Terus uh, datang ajalnya, belum sempat mengkodok puasanya, terus dia meninggal dunia. Maka di sini ada ada semacam khilafiah di antara para ulama kita. Coba Ustaz Akbar antum bacakan fatwa para ulama kita ahli fikih dari kalangan empat madhab yaitu <tuh> kita awali dari e, pertama yang kalau dia walam tamakan min kodohi. sama seperti tadi kasusnya kalau memang tanpa udur apa namanya udur ya nggak bisa bisa mengkodoknya karena udur terus meninggal dunia. Nah, ini ternyata sepakat. Coba antum baca. Qala al-Hanafiyyah wal Malikiyyah wal Syafi'iyyah wal Hanabila yeah. man mata wa alaihi sawmun fatahu bimaradin bima au safarin au ghairihima yeah. min al-a'adhari walam yatamakan min qadaihi yeah. walam yatamakan ya ini garis bawah ya, walam yatamakan ya terus Hattamata la shai'a alaihi, mm -hmm. wala yusamu anhu, wala yut'amu anhu. Ya. Jadi begini contohnya Ustaz Ust. Akbar dan jamaah ya. Misalnya ada keluarga Anda ketika Ramadan dia nggak puasa. Berapa misalnya? 7 hari misalnya. Misalnya karena haid 7 hari. Tiba-tiba setelah Ramadan, kan dia mau mengkodok 7 hari itu tapi tidak bisa bisa lam yata makan min koto ihi tidak bisa bisa kar mungkin karena apa ya sakit pas bulan sawal sakit dul juga sakit sakit terus nih kan nggak sempat nih mengkodok ya nggak bisa kan lam yata makan tuh nggak mampu mengkodoknya. tiba tiba meninggal dunia padahal punya hutang berapa tadi tujuh hari maka yang seperti ini empat mandat sepakat ya karena lamnya makan, karena memang tidak sempat bisa mengkodoknya karena udur ini maka yang seperti ini tidak ada kewajiban bagi keluarganya untuk berpuasa bagi dirinya. Bahkan bayar fidyah pun tidak usah untuknya. Ya, tidak ada. Yang diperdebatkan para ulama <tuh> itu adalah kalau dia itu sebetulnya ya tamakan min koto ihi. Nah, untuk bacakan fatwa selanjutnya. Wa amma man mata. Ya. Wa amma man mata ba'da tamakunihi minal qadha falam yasumhu Mm -hmm. فذهب الحنفيه والمالكيه والحنابلة yeah. وهو اشهر القولين عند الشافعيه الى yeah. انه يطعم عنه لكي لكل يوم مسكين yeah. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم فليطعم فليطع 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 عنه, عنه. maka miskinan. Ya, nah, jadi kata mayoritas ulama ya, Hanafi, Maliki, Hambali termasuk Syafi'i tapi pendapat yang masyhur yang as masyhurnya. Nanti ada pendapat yang asoh Ustaz Akbar, beda ini. Makanya ini pendapat yang masyur dari Madhab Syafi'i, termasuk Hanafi, Maliki, Hambali, itu nanti keluarganya membayarkan fidyah. Ya, membayarkan apa? Fidyah untuknya. Contohnya tadi ya, orang yang ketika Ramadan dia nggak puasa punya hutang tujuh hari misalnya. Pas bulan sawal, ya, pas bulan sawal, dia sehat. Ya, atau nggak haid lagi. Kan bisa itu dikotok ya setelah bayar tujuh hari itu. Tapi nggak enggak mau kodok dia. Nantilah masih lama kok. Ramadan tahun depan masih lama. Dia mengkodoknya nanti-nanti. Ternyata belum sempat dikotok, meninggal. Nah yang seperti ini, kata mayoritas ulama, keluarganya harus membayarkan fidyah untuknya. Berarti kalau tujuh hari tadi tujuh mut satu harinya kan satu satu mut begitu. Menurut mantap apa tadi ini? Hanafi, Maliki, Hambali termasuk Syafi'i yang Ash'har. Tolong tambahkan ya Ustadz Ustaz Akbar. Ashar di sini adalah kaul hmm, jadid. Maksudnya di sini adalah kaul jadidnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu pendapat jadidnya memang untuk orang yang meninggal dunia punya hutang puasa yang belum sempat dikotok itu dia fitiah begitu dibayarkan fitiah punya nah pendapat selanjutnya kan ini sudah sebut empat madhab ya hanafi maliki hambali tapi yang syafi'i ini yang pendapat jadidnya ternyata pendapat selanjutnya itu wadah abbas syafi'i ya fi asahil kauli dalil indahum kama nawawi ya setakbar ila anhu itu Nah, itu. Jadi, ada sebagian pendapat dari Madhah Syafi'i, bahkan ini pendapat asoh. Kalau tadi pendapat apa? Dalam Madhah Syafi'i tadi? Ashar. Ashar. Ya. Ashar Ash itu yang masyhur. Kalau ini yang asoh, pendapat yang asoh, begitu, ada istilah khususnya. Bahkan sesuai dalil, kata Imam Nawawi, itu puasa saja keluarganya. Nah, setahu saya Ustaz Takbar, justru pendapat ini adalah yang muktamad dalam Madhah Syafi'i dan ini adalah kaul kodimnya madhab syafi'i atau kaul kodimnya imam syafi'i begitu jadi dalam hal ini kita bisa mengambil kesimpulan madhab syafi'i itu termasuk satu-satunya madhab yang dalam hal ini dalam masalah ini yang mensunahkan atau yang menganjurkan gitu ya menganjurkan kalau ada orang meninggal dunia dia punya hutang puasa maka keluarganya berpuasa untuknya dan ini adalah kaul kodimnya imam syafi'i tapi kenapa kok yang dirojikan kol kodim ya, Akbar, ya? Kenapa nggak kol jadid? biasanya kan kol jadid yang yang direvi, yang merevisi kol kodim itu yang dipakai kan ya, kol jadid biasanya. Ternyata alasannya kata Imam Nawawi, kol kodim itu justru dalilnya sohe loh, sohe bukhari muslim bahkan. kol Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man mata wa alaihi siyam kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang bentar siapa yang meninggal dunia dan dia punya hutang puasa ya kata Nabi soma an maka walinya atau keluarganya berpuasa untuknya hadis ini bukhari muslim makanya kata Imam Nawawi ini kalau khotim lebih kuat ini sahabat daripada kalau jadid kalau jadid tadi apa anjurannya apa membayar fidya baru fidya kalau jadinya Imam Syafi'i untuk orang yang meninggal dunia tadi itu ternyata kata enggak bayar fidya itu hadisnya lemah kata Imam Nawawi yang lebih kuat adalah Qaul Qadim. Itu justru hadisnya adalah Bukhari Muslim. Oleh sebab itu, kata para ulama syafi'iyah, ini termasuk minal masail allati yuftabiha al Qadim. Apa itu? Apa silahkan? Termasuk masalah fikih yang eh, difatwakan menggunakan pendapat Qaul Qadim. Yang mana kan biasanya, umumnya, Qaul jadi itu yang dipakai, gitu loh karena kalau jatuh itu kan merevisi kalau kodim pendapat lama kodim itu kalau jatuh itu pendapat barunya Imam Syafi'i tapi ini pengecualian saya punya tesis ini pembahasan ini Ustaz akbar waktu saya kuliah di IIG S2 IIG tesis saya itu membahas kalau kodim kalau jadinya Imam Syafi'i dalam kitab al Majmu jadi ada kalau kodim itu nanti yang masih bisa dipakai gitu ya tidak semuanya ditinggalkan gitu yang dipakai. di antaranya ini contohnya kalau kodim yang difatwakan ya minal masail alati yuftabiha alal kodim yaitu kalau ada yang meninggal punya hutang puasa keluarganya berpuasa untuknya ini kalau kodim imam syafi'i dan ini menjadi fatwa yang muktamad oke nah kesimpulannya nah. nah, di akhir kita sebutkan untuk hukum yang orang belum mengkodok puasa lalu meninggal dunia ya pertama ya tadi kita sebutkan dulu jika menundanya sebab udur maka empat mata tadi sepakat tidak wajib puasa dan juga tidak wajib fitiah untuknya ya yang karena seudur ya karena sakit terus misalnya terus meninggal tapi kalau yang kedua ini menundanya tanpa udur sebetulnya bisa dikodok cuma ditunda-tunda eh keburu meninggal maka Hanafi Maliki Syafi'i dan Hambali empat mata tadi ya itu wajib bayar fitiah nah bayar fitiah aja lah untuk dia tujuh hari tadi misalnya namun menurut pendapat yang muktamad dalam mata syafi'i, nah ini yang tadi kita sebutkan adalah kaul kodimnya imam syafi'i, yaitu keluarganya puasa saja untuk untuk dia, untuk almarhum. Paham ya, jamaah yang bukan Allah swt. Okay. Insya Allah. Setakbar juga paham, Insya Allah ya. Oke. Okay. Dah okay. nah, selanjutnya langsung saja poin yang terakhir setakbar. Kalau itu kitab al-majmu itu tambahan saja. Ya bahwa beliau menyebut nah, itu ashar ya yang yang masyur sih yutaim ya memberi fitiah ya tapi kalau yang asoh menurut dalil itu adalah puasa terakhir siapa yang membayar fitiah ini barangkali kita baru tahu ini Ustaz Akbar. Atau Anda sudah pernah tahu Ustaz Poin terakhir ini. Jadi ada orang, dia lagi puasa Ustaz Jalan-jalan, di sungai mungkin ya. Melihat ada orang, melihat ada orang tenggelam. Akhirnya dia harus menolong dirinya tadi. Poin terakhirnya, poin terakhirnya Dia tidak akhirnya dia nggak puasa. Kenapa nggak puasanya? Karena kalau dia tetap puasa nggak kuat menolong orang tersebut begitu. Misalnya dia alasannya begitu. Akhirnya dia nggak puasa untuk menolong orang yang tenggelam tadi. Yang seperti ini kata Wanda Syafi wajibnya loh, wajib, wajib bayar fitiah. Pernah dengar seperti ini, Ustaz Akbar? boleh, Ustaz. Benar, ya? baru ini ya saya juga hmm. baru tahu ini ya kita baca dulu dah fatwanya dalam kitab al mawsual fikih al kuwaitiyah coba silakan serang bang wakala syafi'iyah qala syafi'iyah Wa syafi wal asahu anhu yulhaku bil murdi'i hmm. fi ijabil fidyati ma al qadai man afqara hmm. li, in, li in qadi adamiyin ma'sumin ma ma'sumin ma aw hayawanin muhtaramin Musharrafa. musharrafin ala, ala, ala hala. halakin ala halaki ala halakin, bigar, ha, ala halakin yeah. a limah jatihi limah jatihi fahuwa fatara fahuwa fitrun irtaqabihi, irtaqabihi. fahuwa fitrun irtafaqabihi syakhsani yeah. Wahua husulul lilmuftir husulul fitri husulul fitri wa huwa husulul fitri lilmuftir, lilmuftir. wal khalasu li ghairihi ya wal khalasil li ghairi ya jadi ini kasusnya itu di dikiaskan kepada ibu murid tadi loh ya menyusui yang kalau dia khawatir kepada orang lain kan apa khawatir kepada anaknya misalnya pidia kan ya sel Selain nah. kalau dia juga harus pidia kan mm -hmm. jadi sama orang yang tadi itu dia sedang puasa tiba-tiba ingin menolong orang yang tenggelam atau hewan yang muhtaron ya hewan yang muhtaron itu mungkin seperti apa ya hewan yang dimuliakan lah yang bukan sepele ya seperti kambing atau sapi gitu ya tenggelam dia pengen nolongin gitu loh ya, sedang puasa ini gimana ya ah batalin aja lah biar kuat renang misalnya gitu biar kuat renangnya mungkin dia makan dulu atau gimana ya alam atau dia minum dulu biar kuat itu dia batal. Nah, dia kan membatalkan itu puasanya batal kan ya? Batal. Tapi karena dia itu membatalkannya sebab ingin menolong orang tenggelam atau hewan yang tenggelam tadi, itu dia wajib bayar dia juga loh ternyata. Ya, membayar fidyah. Sama halnya seperti ibu hamil tadi ketika dia nggak puasa itu khawatir kepada orang lain, kepada anaknya. Gitu. Begitu, kiasnya begitu ya. Nah. nah. ini kita cek dalam kitab Al-Majmu, ternyata ada. Kalau ini kan kitab Al-Mosu'ah ya, kitab Mosofikyah yang besar itu ya, 45 jilid itu ya, empat madhab. Nah kalau ini adalah e, kitab al majmunya langsung saya tebar. Coba langsung, coba tampilkan yang kitab al majmunya Ya. Zakarahu ashabuna al khurasaniyun ya. Para ulama syafi'iyah dari khurasaniyun dari kalangan khurasan itu mengatakan, lau as-so'im fi ramadhan musyarrafan alal gharak. Wanahwi. Seandainya ada orang yang sedang puasa ini, pas Ramadan ya, dia lihat ada orang yang mau tenggelam gitu. Terus walam yumkin hu taklisuhu illa bil Dia nggak mungkin bisa menolongnya kecuali dengan membatalkan puasanya dulu. Misalnya biar dia takwa, biar dia kuat ketika renang misalnya. faktor terus dia nggak terus dia membatalkan puasanya, maka boleh 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 saja jaza. huwa wajib harus karena harus menolong orang yang tenggelam tadi loh. Kalau nggak ditolong kan mati orang itu. Ya. Wajal zamu kodok dia wajib kodok ya tentunya karena kan dibatalkan puasanya biar kuat renang tadi. Wafilfitia. Adapun untuk memberfitia itu pendapat yang asoh menurut mereka menurut para ulama kurosanin, itu wajib kal seperti orang yang ibu menyusui tadi itu ya. Jadi wajib ini menurut pendapat asohnya ya. Tapi pendapat kedua ya. nggak wajib fitia cukup kodok saja. Tapi yang asoh pendapat yang yang apa ya? Ya, yang kuatlah dalam mata syafi'i. Dia tetap, selain kodok, dia harus membayar fidyah juga. Nah, wallahu alam, bisalah. Dah, saya kira itu saja. Untuk yang terakhir, itu adalah apa namanya? Itu ya, dia membatalkan puasa tanpa undur sengaja. Kalau itu mah kodok saja, ya tidak ada fidyahnya. Dah, sepakat itu nah. baik. Sabar dan jamaah, sekolah fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah untuk apa namanya materi vidyah puasa. Saya kira ini saja, delapan poin sudah kita bahas semua ya, mulai dari definisi, kemudian kapan waktu pembayaran vidyah, dan siapa saja yang wajib membayar vidyah. Mudah-mudahan ini bisa dihafal, ya, dan, ilmu ini bisa ditularkan kepada orang lain. Silahkan, Mas Akbar, barangkali ada yang mau diskusi, tanya-jawab, monggo silahkan. Ya. Baik, sekarang insya Allah kita akan memasuki ke sesi tanya jawab ya. ada para jamaah ini langsung saja pertama ada Pak Adi Adifar Far Ustaz sudah mengangkat tangan ya silakan silakan Pak Adi Adifar Assalamualaikum Ustadz Akbar Ustadz Ajib Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya silakan Pak Adi Ustadz Ajib Ya. Eh, terus terang nih, saya ada tiga hal yang mau saya tanyakan. Iya, gitu, kan? catat nih, setambal. Ya. Biasanya kalau banyak nih agak lupa nanti. Yang Baik, pertama sih. tadi, yang pertama ya. tuh terkait sama e, kewajiban kodok dan vidya gitu hmm. kan. Tadi saya mencatat ada yang kodok saja, ada yang kodok plus vidya gitu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika orang <coughs> dianggap uzur sehingga tidak mampu melaksanakan kodok gitu. Apakah ada ruksoh di sini? Nah, nah ini tuh nanti akan terkait kepada poin yang kedua, kodok dan vidyah. Kalau yang pertama kodoknya aja udah dia uzur, ya kan ruksohnya seperti apa? Nah, kalau yang kodok plus vidyah ruksohnya seperti apa? Itu pertanyaan yang pertama. Maksudnya gimana? Saya nggak paham nih, Pak Adi. Tadi kan eh, dikatakan ada yang kewajibannya kodok saja, ya kan? Terus ada yang Kodosannya. kodok plus vidya, ya kan kalau nggak keliru seperti itu kan? Itu tadi adalah masalah ibu hamil dan menyusui kalau yang iya kalau yang lainnya mah vidyah semua. Ya. ya, pertanyaannya kan kalau kewajibannya kodok hmm. saja, tapi dia hmm. pada akhirnya dia uzur sehingga tidak melaku, mampu melakukan kodok kan? Bagaimana ruksohnya. ya? Seperti ibu hamil dan menyusui ya. Iya. Ya, Contohnya apa? Kan, kemudian karena sesuatu hal katakan ya. Dia oh. tidak mampu lagi, gitu kan. Nah, ah, kalau yeah. okay. terkait dengan okay. poin yang pertama tadi, kan ada kewajiban yang kedua itu kodok plus vidya. Kalau kodoknya aja dia udah uzur, misalnya. Mm. Sekarang untuk yang yeah. kodok plus vidya itu, kalau dia uzur juga, nantinya apa, ruksohnya seperti apa? Atau hanya vidya saja, gitu kan. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Uzurnya seperti apa dulu, Pak? Misalnya, misalnya dia kewajibannya kodok, misalnya anggaplah ibu ibu hamil yang kita mata syafi ya misalnya menggunakan mata syafi yang dia ya, khawatir kepada diri sendiri kan itu kodok. ya iya terus dia udur nggak bisa kodok gitu ya iya misalnya gitu uh -huh. kan karena misalnya hal kan, apa? karena sakit ya terkait uh, proses persa apa kehamilan dan persalinannya barangkali. Oh, itu. kalau udur yang seperti itu tetap harus dikodok kapanpun, walaupun bertemu dengan Ramadan berikut-berikutnya ada masalah, tetap kodok itu. Pak. Walaupun walaupun setelah uh, 10 tahun bisa bisa terkat digolongkan nggak mampu untuk melakukan kodok bagaimana misalnya gitu. Gak mampunya gimana? Kan misalnya udah 10 tahun nih, udah nggak men sudah tidak hamil, sudah tidak menyusui lagi. Kan bisa dia mengkodoknya di situ. Oh, Makanya okay. saya tanya, udurnya apa dulu ini udurnya? Yeah. <laughs> iya, kalau udurnya misalnya sakit, Pak ya. Misalnya sakit ya misalnya. Punya hutang tadi pas hamil 10 hari eh bulan misalnya. Terus dia sakit terus mungkin gitu pak ya, udurnya ya. Yeah. Oh kalau seperti ini tadi masuk ke dalam bab, dia tidak wajib membayar eh, apa namanya puasanya, nggak mampu, gitu. Kan nggak nggak bisa kan udur ya. Yeah. Sampai meninggal dunia juga nggak kuat itu. Makanya yeah, seperti kata -kata, ini dia ya. tidak wajib bayar bayar puasa dan juga tidak ada yang seperti itu. Tidak ada. Yeah. Dianggap apa ya? Akhir mukalaf. Baik ustadz. Yang dulu Ked, ya. ya, Yang kedua kan tadi ada, ketika e, seseorang meninggal itu kan belum sempat kodok ya tadi ya. ya. Kemudian uh. pihak keluarga yang ditinggalkan itu yang melaksanakan kodok ataupun videonya Ini ya. e, hukumnya apakah wajib atau sunnah? Oh, okay. Wajib, hukumnya wajib. Wajib ya. Wajiban ya. Karena itu perintah langsung dari Rasulullah SAW. Ya. Perintah itu amal itu yang tadi al wujud Maka keluarganya itu dia wajib membayarkan. Misalnya kalau pakai pendapat yang fitiah ya, maka wajib itu hukumnya membayarkan fitiahnya. Bisa Berarti... diambil dari bisa diambil dari harta warisannya Pak. Bisa. Misalnya meninggal dunia punya warisan kan. Sebelum dibagi waris ya sisihkan dulu untuk pembayaran fitiahnya. Tapi kalau mau puasa ya keluarganya yang berpuasa untuknya. Wajib itu. Berarti bisa salah satu atau bisa dua bisa pilihan. Dalam oh, mata Syafi'i pun tadi kita sebutkan ada dua pendapat ya. Walaupun yang mu'tamad itu puasa aja. Namun e. dalam mata Syafi'i saya baca dalam kitab Kifayatul Akhir itu, andai kata keluarganya nggak mau puasa, ya. dia boleh memilih pendapat yang tadi Paul jadidnya malah ya, Paul jadidnya Syafi'i untuk membayar fitiah, tidak apa-apa pilihan saja itu ya. Walaupun nanti kalau secara ilmiah kita ditanya mana pendapat yang resmi muktamad ya tetap kita jawab puasa aja itu itu yang yang resminya mantas syafi'i tapi boleh 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 saja kalau ada yang mau mengamalkan yang udah bayar fiti aja lah gampang itu misalnya tidak masalah ya. dan hukumnya wajib itu ya baik yang terakhir nih Ustaz ya. Haji mungkin agak di luar konteks tapi tadi sempat disebutkan kan okay. tentang Kol Kodim Kol Jadid nih Oh iya iya <laughs> kebetulan tesis saya kan. itu tentang itu ya Nah, Gimana, kapan Pak kapan kita mengacu atau berpodoman kepada Kol Kodim ataupun Kol Jadid? karena begini mm -hmm. uh, untuk seorang Imam Syafi'i yang mustahid, mustahid, mutlak, mustakil, bahkan ya, Ustadz, yeah. ya, dia kan, tentu uh, menguasai ilmu Al-Qur'an, ilmu uh, hadis, dan ilmu-ilmu mm. yeah. yang lain tentunya. Yeah. Bahkan, mungkin uh, kalau bicara hadis, dibandingkan bukori, mungkin lebih matang Imam Syafi'i, begitu ya, mm. ataupun yeah, ulama-ulama uh, uh, setelah itu, mungkin masih jauh dibanding Imam Syafi'i. Nah tadi yeah. kan dikatakan bahwa oh, ternyata menurut uh, Imam Nawawi ini hadisnya lemah gitu. Kan mm -hmm. tadi ada pendapat itu tadi terkait yeah. kol-kodim, kol-jadid. Nah ini bagaimana penjelasannya. Okay. Karena kadang-kadang ada yang mengacu kepada kol-jadid, ada yang mengacu kepada kol-kodim gitu kan. Mm -hmm. Tadi kan Ustaz Ajib kan mengatakan bahwa kol-jadid itu kan bisa dikatakan. yang merevisi pendapat kodin Ya, seperti itu. Baik, itu aja Oke. Ustaz. Ya. Kasih. Pertama begini, Pak Adi. Kalau mau tahu jawaban yang lebih lengkap, bisa baca tesis saya. <laughs> tesis saya berbahasa Arab, ya. Ada sekitar 300, 200 atau 300 halaman. Dan sudah saya buatkan ringkasannya berbahasa Indonesia, Pak Adi. PDF-nya. Ada, PDF ada, ada di rumahfiki.com nanti Cari saja buku-buku saya yang PDF itu. Kalau nggak salah itu buku pertama, Kak, saya masih ingat itu. Tentang mengenal madhab syafi'i. Itu saya bicara Tekol kodim jadi jadid ada di situ. Bahkan contoh-contohnya saya ambil dari tesis saya. Itu pertama. Yang kedua, Pak uh, Adi, Pak untuk menentukan mana ini ya pendapat kol-kodim yang masih bisa dipakai atau mana ini pendapat imam syafi'i yang justru uh, pendapat jadidnya yang dipakai, itu bukan tugas kita, Pak Adi bukan tugas kita sebagai orang awam. Itu levelnya adalah ulama sekelas Imam Nawawi. Jadi untuk saya, untuk Pak Andi, Ustaz Takbar dan yang lainnya ini cukup membaca kitab-kitab ulama Madzhab Syafi'i yang mutakhirin aja. Misalnya tadi baca, <coughs> baca, kitabnya Imam Nawawi atau baca kitab I'anatul Tolibin atau kitab Nihayatul Muhtaj. <coughs> pokoknya kitab-kitab ulama Syafi'i yang mutakhirin. Kenapa? Karena ulama-ulama yang terakhir ini, yang muta akhirin ini, uh, mereka adalah ulama yang mengerti, uh, punya kas, kapasitas yang sangat tinggi dalam menentukan mana nih pendapat Imam Syafi'i dari Kol dan Jadid ini yang yang kuat begitu. Ya, jadi kita cukup mengikuti ulama muta akhirin saja Pak. Tidak perlu meneliti ulang. Wah, cari nih, kenapa ya kok ini yang kotim, kenapa ini yang Jadid, yang kuat, yang mana, nggak perlu begitu cukup dengan penjelasan ulama mutaakhir saja. Udah ada itu. Bahkan ya udah jadi tesis tadi. Ya udah saya jadikan tesis karena saya ngambil contoh-contohnya dari kitab al majmu itu. Takiknya Imam Nawawi itu saya ambil contoh-contohnya mana yang masih dipakai kol kodimnya, mana yang enggak. Bahkan saya bagi-bagi Pak Adi. Ada kaul jadid yang diamalkan, ada kaul kodim yang masih bisa diamalkan, ada kol jadid yang tidak ada kol kodimnya itu ada seperti itu Pak Adi. Ada juga kol kodim tidak ada kol jadidnya begitu. Semuanya lengkap kalau tidak salah di, di buku PDF itu juga sudah saya masukkan contoh-contohnya. Silakan nanti di download dibaca untuk tambahan wawasan. Itu ya Pak Adi ya. Jadi oh, dalam bentuk buku PDF yang uh, diwakafkan itu ya? Iya, ada. Didi. Iya ada. Okay. Cari aja kalau kalau tidak salah buku pertama itu PDF pertama judulnya mengenal mata syafi'i kalau tidak salah. Ya, mengenal lebih dekat mata syafi'inya. Baik, ya, terima kasih ya, Ustaz Tajib. Ya, sama-sama. Ya, Ustaz Akbar, wassalamualaikum. Waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. 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 Ya. Ada lagi, Ustaz Akbar? Ya, Ustaz, ini selanjutnya ada Pak Wawan Sofan, beliau sudah mengangkat ya, tangan. Halo, assalamualaikum, Ustaz Waalaikumsalam, Ya, Pak Wahyud Sofwan, ya. silakan. Terkait tentang uh, kodok yang udur tadi, Ustaz ya, yang ada udur. Mm -hmm. Jadi kalau apa, ketika mengkodok ada udur itu kan sepakat empat madhab membayar fidyah, kecuali uh, madhab syafi'i dengan kaul kodimnya tadi, Ustaz ya. Jadi oh, Agus, yang masalah meninggal dunia ya? Iya, yang meninggal dunia. Oh, ya. oke. Okay. Mm -hmm. Jadi di mana kol e, kodim sapi itu kan dia mengganti mengganti puasa yang ditinggalkan ya Keluarganya ya. berpuasa ah, untuknya, ya uh, gitu. ya Nah, seumpamanya sepuluh hari yang ditinggalkan gitu ustadz, mm -hmm. tapi tapi apa namanya amal amalannya pakai istimewa itu. Artinya ber berjamaah gitu ketika anaknya ada sepuluh dia satu oh, hari masing-masing masing-masing yeah. yeah, yeah, yeah. puasa satu yeah, hari yeah. di anak sepuluh yeah, itu paham. apakah yeah. seperti itu atau memang harinya <laughs> yang dihitung Ustaz? Yeah. Okay, ada satu ada satu lagi sih Ustaz. tapi okay. satu dulu itu lanjut aja sekalian oh ya yeah. <laughs> yeah. yang kedua terkait mengenai uh, kafarat ya sadia ya? Hmm, kafarat hmm. nih nanti nah, tema Kavarot. minggu depan ya ya apa apa uh -huh. Enggak apa-apa Ustaz ya. ya. Yang terkait kafarat itu kan yang sebagaimana Ustaz jelaskan bahwasanya kalau tahapannya itu kan memerdekakan budak ya. ya. Tahapan pertama, kemudian yang Tuh. kedua itu kan dua bulan berturut-turut berpuasa bulan. Berturut uh, berturut ya. Yang ketiganya kan memberi makan 60, 60 pakir miskin. Pakir miskin hmm, ya. 60 fakir miskin. Nah, Poin yang kedua itu kan yang biasa yang harus dilakukan kita ya. Karena untuk itu, yang pertama, pertama itu kan sudah nggak ada. Ya. Nggak nah, ya. mungkin. Ya. Okay. Terus yang terkait puasa dua bulan berturut-turut gitu Ustadz. Ketika kita membayar kafarat dengan puasa ber, dua bulan berturut-turut. Tiba-tiba uh, di satu bulan sepuluh hari berarti empat puluh hari ya. Tiba-tiba uh, mm -hmm. batal gitu Ustadz. Apakah itu mm -hmm. wajib mengulang dari satu lagi enam puluh hari ya? Atau Oke, memang ya. dilanjutkan gitu, Ustaz. Oke, sip. Itu, bagus. Ya. ya, terima kasih. Ya. Yang pertama, Pak Wawan Sofwan, tadi terkait orang yang meninggal dunia, misalnya punya hutang puasa 10 hari, yang kemudian dalam adat syafi'i, sebaiknya kan puasa aja ya, pendapat resminya. Ya. Boleh enggak yang 10 hari itu dicicil oleh 10 anaknya? Boleh, Pak. Tidak masalah ya tidak harus satu anak sepuluh hari ya boleh sepuluh hari tadi karena ada sepuluh anak ya berarti banyak anak ini banyak banyak manfaatnya nih ya banyak anak banyak manfaatnya ya. Makanya seperti ini boleh boleh saja tidak apa apa bahkan kalau mau misalnya anaknya cuma lima mau ya udah satu anak dua hari berarti kan satu anak puasa dua hari masing-masing dua -masing hari yang nanti total sepuluh hari boleh seperti itu atau hmm. lima hari dipuasakan yang lima hari bayar fidyah juga boleh seperti itu tidak masalah hmm. ya semampunya walaupun nanti yang utama karena madhab resmi madhab syafi adalah puasa ya afdolnya puasa aja semuanya sepuluh hari ya puasa begitu nah itu jawaban untuk pertanyaan pertama pertanyaan yang kedua tadi tentang apa tadi saya lupa sahabat membayar kafarat yang puasa oh, dua ya, bulan berturut-turut ya. ketika seseorang misalnya mohon maaf jima di bulan Ramadan ya siang hari di bulan Ramadan ya sengaja membatalkan puasa Ramadan dengan jima kan itu ketentuannya harus bayar kafarat di antaranya urutannya adalah membayar membebaskan budak yang pertama yang kedua berpuasa dua bulan berturut-turut yang ketiga adalah membayar fidyah 60 fakir miskin poin pertama nggak mungkin ya kan maka dia pindah ke poin kedua urutan ini harus berurutan yang mana poin kedua ini adalah dia harus puasa dua bulan berturut-turut. Kalau dapat 40 hari terus hari 41-nya batal, maka harus mengulang Pak dari awal. <tuk> harus mengulang dari awal. Memang begitu. Ya makanya jangan membatalkan puasa Ramadan karena jima gitu. Ini berat ini, konsekuensinya berat ya. Harus ulangi lagi dari awal. Enggak kuat Pak Ustadz. Jangan alasan enggak kuat. Anda masih sehat. Ya, masih kuat. Puasa sebetulnya bisa. Maka tetap harus poin yang kedua ini harus diselesaikan. Ya. Boleh pindah ketiga itu kalau betul-betul nggak -betul mampu karena sakit lah, karena udah nggak kuat puasa lagi lah dan seterusnya. Baru itu boleh itu pindah bayar 60 paket miskin tadi itu. Tapi kalau masih sehat, ya tahun-tahun berikutnya nanti masih sehat, ya, eh, bisa sehat lagi. Wajib tetap yang dua bulan tadi harus ditunaikan. Nah, hmm. Ini sebagai apa ya? Sebagai apa ya? Biar cerah aja, biar cerah gitu pak jangan memudahkan membatalkan puasa gara-gara cima Berat gitu. Jadi ini sebagai takzir buat dia gitu. Tetap harus diselesaikan. Mengulangi lagi itu dari awal puasanya ya. Berat, berat gitu. juga ya kalau. Iya. Matal. Makanya kan ini matal. jadi apa ya? Supaya orang itu tidak bermudah-mudahan dalam membatalkan puasanya sebab cima itu ya. Uh -huh. Karena kehormatan Ramadan harus di, dijaga begitu. Oke, okay. wallahu okay. a'lam. Ya, Cukup makasih, rana, Pak. Rana, rana, rana. Ya, Cukup Baik, Ustaz Akbar? mungkin ada terakhir pertanyaan okay, terakhir. Oke, terakhir. Oke, okay, okay. uh, ini Assalamualaikum Ustaz. Apakah Ya. Yeah. Ini pertanyaan dari Pak Farda Anafia, S. Anafi. Yeah. Beliau yeah. bertanya, assalamualaikum Ustaz. Apakah bisa membayar fidyah menggunakan uang melalui lembaga penyalur sedekah? Hmm. Ya. Yeah bayar fidyah itu tadi kan jin suhu jin su apa al fitrah tadi kan dari awal kita sebutkan pokoknya pembayaran fidyah itu sama seperti pembayaran zakat fitrah dari segi jenisnya tata cara pembayaran dan seterusnya maka lebih utamanya adalah bayar makanan pokok aja lah lebih amannya ya mata syafi itu dalam masalah bayar zakat fitrah juga sahnya itu ada dengan makanan pokok tidak usah bayar pakai uang ya lebih amannya itu. Tapi kalau ada yang mau membayarkan uang, maka ini berarti nanti mengikuti pendapat Madhab Hanafi. Madhab Hanafi pun boleh itu membayar zakat fitrah menggunakan uang ya, ya sebagai pengganti makanan pokok itu bisa. Maka silahkan ya kalau memang ingin menggunakan Madhab Hanafi, tapi dengan ketentuan harga yang Hanafi juga tadi satu sok ya Hanafi tadi ya setakbar ya. Ya Ustaz. Kan satu mood. Ya, kalau satu mut Anda hargai rupiah, sedikit itu. Anda pengen pakai uang, maka harus pakai takarannya Hanafi tadi yang satu sok itu berapa harganya? Begitu. Ya silahkan. Tapi saran saya utamanya tetap pakai makanan pokok saja. Bahkan harus bahan, bahan mentah loh. Beras, pokoknya beras itu. Gampang. Bayar beras itu tadi. Ya kasihkan ke fakir miskin begitu. Ya, jadi sekali lagi kalau mau bayar pakai uang boleh tapi itu pendapat madhab Hanafi ya madhab Hanafi. Wallahu a'lam Cukup? Cukup Ustaz. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih untuk jamaah sekolah live yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan antum semuanya yang menghadiri kajian ini mendapatkan keberkahan ilmu ya. Saya dan juga kita semua mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah SWT. Mudah-mudahan ilmunya bisa diamalkan dan bisa ditularkan ke kaum muslimin yang lainnya. Minimal ke keluarganya masing-masing. Mudah-mudahan -masing. keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya. kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz kita atas waktu yang telah beliau luangkan untuk kita dan juga atas ilmunya. Dan kepada para jemaah sekalian, karena keterbatasan waktu kita, mohon maaf, ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا وقرابات لنا في ديننا مع اهل القطر انثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا اتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر Amen. <tuk> Amen. أنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي أن Amen. ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول المنون وغفر واستر أنت أكرم من ستر فصلاة الله تغشى لمصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصَّحْبِ مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارعون في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا Ameen. الله ونعم الوكيل Ameen. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد Allahumma وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ameen. dan mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wassalamu warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jazakumullah ustad ya wa iyakum terima kasih ustad Salihin. afwan ustad ya